di bulan satu di malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala bab ma jaa fi ruku' wa tamaim fi sahih an Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi farsa rasulan alla yabqayanna bi rabbatin ba'irin fil kiladatun min watarin aw kiladatin illa qutiyat kiladatin aw kiladatin illa qutiyat wa an bari mazlumah itu ya. Aw kiladatun illa qutiyat wa an bari mas'udin radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ruqa wa tamaima wa iwalata syirkun rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa an Abdillah ibn Rukaimin marfu'an man ta'allaqa syai'an ukila ilaihi rawahu Ahmad wa Tirmidhiyyu at-tamaimu syai'un yu'allaqu 'ala auladi yattaquna bihi al-'ain lakin idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'ani fa rakhasa fihi ba'du salaf wa ba'duhum lam yurakhis fihi wa yaj'aluhu min al-manhiyyi 'anhu minhum ibn Mas'ud wa ruqaq hiya allati tusamma al-'azaima wa khassa minhu ad-dalilu ma khala min asy-syirki wa qad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-'aini wal humati wa tilawatu hiya syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhibbu qawnya pendek ya Wattiwala tu hiya syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibu al-mar'ata ila zawjiha ar-rajula ila imra'atihi warawa Ahmadu an Ruwaybin qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya Ruwaybin la'alla al-hayata tatulu bika fa akhbirin nasa anna man aqada lihyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'in dabbatin aw admin fa inna Muhammadan bari'un minhu wa an Sa'id ibn Jubair qala man qata'a tamimatan min insanin kana adli raqabatin wa huwa qiyun walau an Ibrahim qala kanu yakrahuna tamaima kullaha min al-Qur'an wa ghairi al-Qur'an. Qala rahimahullah ta'ala bab ma jaa fi ruku' at-tamaim. Bab apa yang datang pada ruku' dan tamaim. Dan disebutkan dari bab ini dikatakan bab min asy-syirk. Sebagaimana sebelumnya. Sebelumnya tersebutkan bab min asy-syirk لبس الحلقة والقيد لا إلا أو دفع يا sebutkan karena tidak ada sebagian bukan dari kesyirikan perlu dirinci sebagaimana disebutkan oleh musannif di akhir dari ucapannya seperti ruqyah. Begitu pula
Tamaim. Tamaim jam' dari tamimah. Dikatakan tamimatan karena orang-orang yang menggantungkan tamimah ini, mereka menganggap bahwasanya sempurna dengannya terangkatnya dari penyakit ain atau tertahan dari penyakit ain, dikatakan tamim karena dengannya sempurna tertahannya dari bala seperti ain dan terangkatnya apa ain dari dirinya, ain dari dirinya. Akan datang rinciannya nanti dari permasalahan tentang rukyah. Kata beliau, في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير كلالة من وتر كلالة إلا قطعت. Sebelumnya kita tarif dulu ruqyah ya. Tamaim sudah tadi ya. Ruqyah itu jamak dari ruqyah. Jamak dari ruqyah. Dikatakan al-azimah. Itu suatu bacaan. Secara syariat, jadi ruqyah syariat itu ayat atau doa dibaca terhadap orang yang memiliki sakit, tapi dengan maksud kesembuhan dan tidak adanya hilangnya apa penyakit dari dirinya. Penyakit dari dirinya itu dikatakan apa? Ruqyah. Atau dikatakan ruqyah. Dikatakan ruqyah. Itu yang disebutkan minasyirik. Karena ruqyah itu ada yang haram, ada yang boleh, ada yang haram, ada yang boleh. Ruqyah yang boleh, kalau ruqyah yang dipersyaratkan dengan beberapa syarat, ini boleh. Yang pertama, kalau ruqyahnya ini dari Al-Quran. Atau zikir-zikir atau doa-doa yang disyariatkan oleh Nabi SAW ataupun yang tidak ada kesyirikan padanya. Yang kedua, harus dengan bahasa Arab. Yang dipahami maknanya, yang diketahui maknanya. Dan yang ketiga, itu
Tidak boleh kita bersandar kepada rukyah tersebut. Bahkan kita harus yakini bahwasanya itu hanyalah sebab, tidak memberikan pengaruh dengan sendirinya, bahkan dibawa dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ini dari bentuk ruqyah yang dibolehkan. Jenis-jenis ruqyah banyak. Ada meniup, ya, ada di bentuknya di apa? Sapu-sapu saja. Iya, ada bacaan pada air, kemudian diminum. Bentuk dengan tanah juga ada. Sepanjang tiga syarat itu terpenuhi. Adapun yang haram, ini yang keluar dari syarat itu. Ini akan datang nanti di ucapan Nabi SAW, inna ruqa wa tamayim wa tiwalata minasyir. Iya. Jadi dikatakan minasyir kalau dia kosong dari syarat itu. Kemudian bisa menjadi syirik besar, bisa menjadi syirik kecil, sesuai dengan maksud dari manusia sendiri. Jadi itu penjelasan sedikit kenapa beliau mengatakan bab maja afir ruku wa tamayim. Dia katakan bab minasyir. Kata beliau fi sahih Nabi Bashir al-Ansari. Ini sahabat yang dikenal dengan kunyahnya. Namanya diperselisihkan, ya. Tapi disebutkan sebagian ulama bahwasanya ini diantaranya Ibnu Hajar, dia seorang yang masyhur dengan kunyahnya Abu Bashir. Kata beliau, "Anahu kana ma'a Rasulullah SAW fi ba'di asfarihi." Bahwasanya dia bersama Rasulullah SAW di sebagian safarnya. Kemudian kata beliau, fa'arsala rasulan. Kemudian dia utus seseorang. Ini dari sahabat juga, ya. Dikatakan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin aw kiladatin aw kiladatun illa qutiat. Tidak ada yang tersisa kamu lihat pada leher-leher unta, gelang yang terbuat dari watar, atau sekedar gelang saja atau kalung saja, kecuali itu terputus. Jadi dikatakan raqabat ba'irin. Nah, ini bentuknya bukan pengkhususan. Di leher pertama bukan pengkhususan, di leher saja. Yang kedua, ba'irin tidak terkhusus juga pada unta. Disebutkan ini karena ini yang tersebar pada saat itu. Banyak di antara mereka itu menggantungkan di leher-leher dari untanya untuk mencegah dari ain, penyakit ain. Ya, mencegah dari bala, diistilahkan seperti itu. Mencegah dari bahaya. Jadi bukan pengkhususan. Jadi rokoba di leher bukan pengkhususan. Bisa juga di selain leher. Kemudian
ba'irin tidak terkhusus pada leher unta atau unta. Bisa juga di mana? Di mobil. Di mana saja. Kemudian kilalatun watarin atau kilalah illa kuti'at. Jadi kalung yang terbuat dari watar. Ini watar yang diambil dari seperti tali diambil dari apa namanya binatang. Iya. Urat-urat seperti itu. Kemudian dibentuk menjadi kalung. Kemudian diikat, digantungkan. Iya. Ini disebutkan kilada bin watar. Au kilada, lihat. Dia ada syak ya, ragu. Ragu. Kalau kilada bin watar ini jelas. Kalau kiladatun berarti mutlak. Kalau tadi kilada bin watar ini muqayyad, terkhusus pada kilada bin watar. Sekarang kalau kilada saja, iya, kalung saja tidak terbuat dari apa namanya ini watar ini. Apakah sama hukumnya? Apakah sama hukumnya? Ini ada rinciannya. Ada rinciannya. Ini bentuk dari tamaim ya. Suatu yang digantungkan. Cuma namanya diambil dari disebut kilada. Ini akan datang rincian. Sebagiannya dikatakan mutlak. Mutlak. Kalau itu diambil dari sesuatu yang haram. Kemudian ada keyakinan. Iya. Seorang menggantungkan hal tersebut. Iya. Seorang menggantungkan hal tersebut. Kemudian bersandar. Pada bentuk atau kilada tersebut. Kalau dari perkara yang boleh, bentuknya sebagai tanda saja, yang disebutkan itu tidak ada masalah. Seperti hewan, ya kan, digantungkan di lehernya sebagai tanda bahwa saya ini punyanya ini. Iya, misalnya untuk mau disembeli, supaya dibedakan. Karena tercampur dalam satu kandang, digantungkan bentuk nama. Nah, ini punyanya si fulan-fulan. Disuruh disembeli pada hari ini. Hari. Nah ini tidak ada masalah. Jadi dikatakan mutlak di sini kilada, dikatakan kilada yang masuk dalam persyaratan yang disebutkan tadi. Ini soal nanti disebutkan di penjelasan tentang hadis ini. Inna ruku' wa tamaim wa tiwa tashir. Ini dari apa namanya hadis, ini larangan ya, larangan tentang menggantungkan hal tersebut dengan tujuan menahan dari bala, menahan dari bala atau mengangkat bala sebagaimana yang telah berlalu. Kemudian kata beliau, An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ar-ruku' wa at-tamaim wa at-tiwalata syirkun. Jadi inna ruku' ini umum. Ya kan ar-ruku' ruqyah. Tapi umumnya ini yang diinginkan khusus. Jadi am urida bihi al-khusus. Yang diinginkan ruqyah di sini yaitu ruqyah yang tidak datang dengannya syariat. Tidak datang dengannya syariat. Yang pertama, tidak datang dari bacaan Al-Quran. Iya. Yang kedua, bentuknya bukan dari bahasa Arab. Iya. Bahasa Latin. Bahasanya. Iya. Yang kedua, yang ketiga, penyandaran terhadap sebab tersebut. Iya. Penyandaran ini dikatakan
pertama bersandar kepada sebab, yang kedua menjadikan sebab, ya bukan sebab, iya, karena ruh yang disyariatkan dengan ketentuan-ketentuannya, dengan ketentuan-ketentuannya. Begitu pula dikatakan tamaim. At-tamaim sebagaimana disebutkan, syai'un yu'allaku 'ala al-aulad yattaquna bihi al-'ayn, ya, sesuatu yang digantungkan di anak-anak. Ini sudah lewat kemarin. Yang dimana mereka takut terkena ayin. Kemudian lakin, ini pembahasannya perselisihkan juga. Kalau tamaimnya ini dari mana? Kalau tamaimnya ini, kata beliau dari Al-Quran, rakhasa fihi ba'du salaf. Kalau dari tamaimnya ini dari Al-Quran, sesuatu dari Al-Quran yang digantung, dibungkus, kemudian digantungkan. Ini tidak terkhusus dari aulad saja, mau di mana saja terserah. Jadi kalau ada hadis-hadis yang menunjukkan seperti ini, itu disebutkan bentuknya karena itu yang tersebar pada saat itu. Keyakinannya seperti itu pada hal tersebut. Pada hakikatnya ini umum. Ini umum. Menjadikan sesuatu yang tidak ada syariatnya dengan keyakinan bahwasanya ini dapat mengangkat bala atau menahan bala. Mengangkat bala atau menahan bala. Jadi boleh katanya kalau dari Al-Qur'an. Wa rakhasa fihi ba'du salaf. Ini dengan syarat sebagaimana dipersyaratkan oleh di mana di ruqyah. Pertama dari Al-Qur'an. Ya. Yang kedua tidak ada penyelisihan terhadap syariat. Tidak datang dengan bentuk-bentuk kesyirikan. Kemudian yang terakhir, tidak ada penyandaran terhadap hal tersebut. Dan ini dipersensikan. Dan ini disebutkan, ya, dirojihkan, apa namanya, disebutkan oleh Ibn Sayyid rahimahullah, ini apa namanya, ucapannya lemah. Iya. Ibn Sayyid menguatkan bahwasanya mutlak, mau dari Al-Quran, mau dari sesuatu yang tidak menyelisih syariat misalnya, ataupun tidak bersandar, iya, maka ini haram. Ini haram. Karena kadang seorang anak kalau digantungkan padanya, taruhlah misalnya di tulisan Al-Quran lafzul jalalah, digantungkan di anak ini banyak. Kemudian setelah itu anak ini nggak tahu dia kemana. Dia masuk di WC, iya, di mana saja. Bahkan seorang ada yang meyakini bahwasanya di tulisan dari ayat kursi digantungkan di mana? Di dadanya tertulis. Iya, dikatakan ini cukup, saya nggak usah baca. Karena ayat kursi sudah tertempel di mana? Tergantung di dadaku. Nah, ini jadi hal-hal sehingga kebanyakan dari ulama, apalagi ulama mu'asirin seperti Ibn Baz, Syekh Fauzan, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dan selainnya, itu justru memilih bahwasanya segala jenis tamaim itu haram karena sebab-sebab yang menghantarkan kepada hal tersebut. Iya, justru tidak ada pengagungan terhadap Al-Quran dari lafad-lafad yang diambil dari Al-Quran. Kemudian wati walata. Wati walata ini sesuatu yang disebutkan di sini, syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibu al-mar'a ila zawjiha. Iya, ini sesuatu yang dibuat menjadikan istri cinta pada suaminya atau sebaliknya. Iya, sebacam apa saja. Iya, dijadikan sebagai sebab seorang cinta kepada seseorang.
Nah, ini banyak kan? Kalau di istilah kan baca-baca. Iya, ini ada supaya orang tertarik. Tertarik. Bukan sekedar suami istri ini, bukan. Iya. Mau orang lain juga. Antum bujangan, antum lihat perempuan misalnya, seorang lihat perempuan cantik, kaya, bagaimana caranya supaya di, ini tertarik sama kita, digunakan ini. Iya, diambil rambutnya misalnya, diikat. Ada yang saya diajar seperti itu, tapi saya tidak masuk akal. Katanya ambil rambutnya, saya langsung ikat. Ikat di bagian tubuhmu yang sensitif, nanti diikuti kemana saya, kok pergi. Ini deh, saya bisa tidur katanya perempuan, banyak. Iya, ini kalau ini jelas ya, kalau ini jelas, tidak ada rinciannya. Karena ini pada hakikatnya apa, menjadikan sesuatu itu sebab yang menjadikan sebab yang bukan sebab. Iya, bahkan kebanyakan orang yang seperti ini itu ada keyakinan terhadap hal tersebut, melainkan dari apa namanya, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata beliau syirkun, jadi tiga ini dikatakan kesyirikan. Iya, tiga ini dikatakan kesyirikan. Ar-ruku' syirik, at-tamaim syirik, wat-tiwarat syirik. Ar-ruku' jelas kesyirikannya dari yang kita rincikan tadi ya, karena ar-ruku' ada yang disyariatkan. Kalau tamaim, iya, ada yang disyariatkan. Kalau ini dari Al-Qur'an, kalau ini bukan dari Al-Qur'an, ini jelas. Tidak ada perselisihan. Kalau dari Al-Qur'an, ini perselisihkan. Iya. Cuma jumhur, iya, terutama jumhur dari ulama muasirin dikatakan ini tidak boleh. Karena sebab yang tadi yang saya sebutkan itu bisa mengantar kepada bentuk kerendahan terhadap Al-Qur'an. Kemudian tiwalata jelas dikatakan syirkun. Ini syiriknya bisa syirik besar, bisa syirik kecil, sesuai dengan keinginan manusia. Kalau diyakini hal tersebut, iya, sebab saja Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya berpengaruh, dia yang berkehendak pada hal tersebut, maka ini masuk pada syirik asghar. Iya, tapi kalau dijadikan hal tersebut diyakini itu yang mampu memberikan pengaruh dengan sendirinya, maka ini masuk di syirik besar, karena menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam tasarruf. Iya. Dalam penciptaan dan selainnya. Rawi Ahmad wa Abu Dawud. Ini sahih. Kemudian kata beliau wa an Abdullah ibn Ukay marfu'an. Jadi penilaiannya jelas ya. Iya. Yang kedua, yang pertama jelas. Adanya larangan, karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk diputus semuanya. Iya. Oleh karena itu, ini dari bentuk yang menafikan apa? Tauhid. Kemudian yang kedua jelas juga, dikatakan minasyirk atau syirkun. Ini lafadznya jelas. Kalau yang ketiga, kata beliau, man ta'allaqa syai'an hukila ilaihi. Wa an Abdullah ibn Hukaym marfu'an. Rasulullah SAW bersabda, man ta'allaqa syai'an hukila ilaihi. Rawi Ahmad wa Tirmidzi. Siapa yang ta'alluq, bergantung pada sesuatu, maka akan diwakilkan padanya. Iya, perkaranya ditanggung oleh sesuatu tersebut. Iya, ini dari bentuk kerendahan seseorang. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan perwakilan pada sesuatu yang tidak bisa memberikan apa-apa dari urusan kita di dunia ataupun di akhirat. Iya, terlebih lagi di akhirat, ya. Di mana tidak ada yang mampu, tidak ada yang memiliki hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ta'alluq secara umum ada tiga. Secara umum ta'alluq itu ada tiga. Ta'alluq yang menafikan asal tauhid. Di ketergantungan yang menafikan asal tauhid.
Ini seperti seorang yang bergantung dengan sesuatu, kemudian diyakini sesuatu ini yang iya, memberikan pengaruh dengan sendirinya. Berikan pengaruh dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada hubungannya dengan ini. Dia yang bergerak sendiri. Ada yang kedua, ta'alluq, apa yang menafikan kamal tauhid. Tergantung pada sesuatu yang menafikan kesempurnaan tauhid. Ini seorang yang bersandar kepada sebab syar'iyah. Iya. Perhatikan. Dia bersandar kepada sebab. Bersandar kepada sebab. Syar'iyah ataupun ghairu syar'iyah, umum. Penyandarannya ini, iya, perhatikan. Penyandarannya ini membuat dia lupakan al-musabbib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersandar khusus kepada apa? Sebab. Dan melupakan apa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi keyakinannya ada. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pengaruh pada hal tersebut. Adapun sebab ini tidak memberikan apa-apa, tapi bersandar kepada hal tersebut. Iya, menjadikannya tanpa memikirkan lagi bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak di bawah hal tersebut. Ini yang kedua. Kemudian yang terakhir, ta'alluq yang tidak menafikan tauhid secara asal, tidak pula menafikan tauhid dari kesempurnaannya. Dan ini yang kita ketahui. Seorang yang mengambil sebab, kemudian tidak bergantung kepada sebab tersebut. Iya, tidak bergantung kepada sebab tersebut. Tapi sebab yang diinginkan di sini adalah sebab syar'iyah. Sebab syar'iyah. Jadi yang dikatakan di sini, man ta'allaqa syai'an ukila ilaih, ini dari dua hal itu. Iya, ini ancaman ya. Ancaman. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan kita dari ketergantungan hati kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perkara kita kepada siapa yang kita bergantung dengan. Ya, tidak diserahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, at-tamaim syai'un yu'allaqu 'ala aulad yattaquna bihi al-'ain. Ini sudah ya. لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. Jadi Ibn Mas'ud ini beserta murid-muridnya, iya, itu menjadikan at-tamaim seluruhnya haram. Baik tamaim yang tidak sesuai dengan syariat ataupun tamaim yang dianggap oleh sebagiannya itu sesuatu yang dibolehkan dengan syarat yang tiga tadi. Kemudian kata beliau, warruku' hiya allati tusamma al-azalim itu al-qira'ah wa khassa fihi minhu ad-dalil ma khala min asy-syirk. Perhatikan apa yang kosong dari kesyirikan, kosong dari kesyirikan. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-'ain wa al-huma. Jadi ar-ruku' sesuai dengan syarat tadi ya. Ada tiga syaratnya. Pertama, datang dalam Al-Qur'an. Iya, dari doa-doanya, dari apa yang disyariatkan dalam Al-Qur'an. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya masuk juga. Yang kedua, dengan bahasa Arab. Iya, dengan berbahasa Arab. Yang ketiga, tidak bersandar dengan ya ruqyah tersebut, karena itu hanyalah sebab, itu hanyalah sebab. Kata beliau, ma khala min asy-syirk. Lihat. Kalau dikatakan ma khala min asy-syirk, berarti doa ini yang dipakai untuk meruqyah, baik yang datang dalam syariat, yang datang dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang di luar dari hal tersebut.
di luar dari hal tersebut. Selama hal tersebut kosong dari kesyirikan. Seperti dikatakan Allahumma afihi, Allahumma shfihi. Ini doa. Ini doa. Tidak datang syariatnya. Iya kan? Tapi ini doa yang tidak terkandung pada kesyirikan. Kalau contoh doa yang mengandung kesyirikan, dikatakan ya fulan shfihi, ya fulan, ya fulan afihi, dan seterusnya. Ini terkandung padanya kesyirikan. Ini dari ucapan beliau, ma khala minasyir. Ma khala minasyir. Faqad rakhasa fihi Rasulullah SAW min al-ayni wal-huma. Kemudian kata beliau, Rasulullah SAW memberikan keringanan. Boleh rukyah. Iya. Tapi dari ayn wal-huma. Lihat. Apa maksudnya ini? Dikatakan rukyah itu boleh. Rukyah boleh. Dengan syarat yang tadi. Kemudian apa yang dibacakan ini kosong dari kesyirikan. Kemudian kata Tuhan rukyah hanya pada ayn wal-huma. Ini yang disebutkan oleh musannif. Ini dalam hadis ya, yang kemarin hadis panjang itu dikatakan la rukyata illa fi ainin wa humatin. Lihat. Bagaimana kita bawa hadis ini? Sedangkan Rasulullah SAW itu pernah merukyah dirinya sendiri. Iya. Dari penyakit yang bukan dari ain, bukan juga dari huma. Aisyah juga pernah merukyah Rasulullah SAW. Iya. Bukan dari penyakit ain, bukan juga dari penyakit huma. Jadi kalau dikatakan makna dari hadis la rukyata illa fi ain wa huma, disebutkan oleh saya kemarin Nawawi dan sebagainya, dikatakan la rukyah amfa', ya kan? Amfa' illa fi ainin wa humatin. Jadi ada rukyah, tapi yang paling bermanfaat rukyah itu pada penyakit dua ini. Kalau kita merukyah di situ, rukyah yang paling bermanfaat dari beberapa obat bentuk penyembuhan. Ibn Utsaimin dikatakan la rukyah illa fi ainin wa humatin, itu maknanya la istiqra. Dikatakan tidak ada permintaan rukyah kecuali pada dua hal ini. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat itu yang di siapa namanya? Di hadis panjang. Dikatakan tak kala disengat dengan hewan, ya kan? Kemudian dia meminta rukyah. Kemudian disebutkan la rukyata illa fi aini muhumma. Ini pandangan maksudnya tidak ada rukyah. Itu boleh, tidak boleh minta rukyah karena keluar dari orang yang akan masuk dalam surga tanpa hisab. Kecuali dalam dua hal, penyakit ain dan penyakit huma. Kalau di sini boleh, tidak masuk dalam hadis. Ini dari pendapat siapa? Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Adapun yang benarnya, itu dia tadi yang dimanakan oleh Imam Nawawi dan sebagainya, la rukyata, itu la rukyata anfa. Iya. Jadi kalau orang terkena ain, terkena penyakit huma, belum mau apa semua dari hal tersebut, itu obat yang paling ampuh itu rukyah. Sebagaimana dalam ditakdirkan di situ la rukyata anfa. Iya. Kalau la rukyata anfa berarti ada rukyah selain dari ain dan huma. Cuman kalau penggunaan rukyah paling manfaat di mana? Di penyakit ain dan penyakit huma. Jadi itu mana dari ucapan musannif rahimahullah. Bukan dikatakan rukyah itu hanya di ain dan huma saja, selainnya tidak boleh. Karena dalam hadis jelas Nabi SAW pernah merukyah diri sendiri. Iya, pernah juga Aisyah merukyah Rasulullah SAW dan tidak terkena ain. Tidak terkena ain. Kemudian kata beliau, "Wati wala hiya syai'un yasma'unahu yaz'umuna annahu yuhibbu al-mar'ata ila zawjiha wa ar-rajula ila imra'atihi." Kemudian kata beliau, "Wara Ahmad an Ruwaifi qala li Rasulullah SAW, ya Ruwaifi,
la'alla al-hayata tatulu bika. Ini doa dari Nabi SAW terkabulkan. Karena Ruwaifi' ini hidup. Iya. Setelah hijrah dia meninggal tahun 50-an setelah hijrah. Tadi kan. Dia meninggal setelah hijrah tahun 50-an. Iya. Sebelumnya sudah hidup lama. Iya kan? Nabi setelah hijrah meninggal tahun 10-11. Iya. Tahun ke-10. Karena 23 tahun, 13 tahun di Mekah, kemudian di Madinah 10 tahun. Iya. Sedangkan Rabi ini hidup 50 lebih. 50 tahun lebih hidupnya setelah hijrah. Iya. Ini dari doa Nabi SAW. Fa'akhbirin nasa anna man aqada lihyatahu. Kabarkan kepada manusia, siapa yang mengikat jenggotnya. Iya, ini orang yang mengikat jenggotnya ini ada beberapa keadaan. Ada orang-orang Arab dia sebutkan, ada yang mengikat bentuk pengagungan. Maksudnya dia ini kepala suku, istilahkan seperti itu, kepala kubina. Ada yang mengikat bentuknya supaya terhindar dari ain. Jadi diistilahkan orang bagus, kalau dia ikat maka terlihat seperti orang jelek. Iya, kalau bagus itu terpuji-puji orang. Nah, kalau orang memuji itu kadang timbul di situ ain karena penyakit. Jadi kalau dia ikat maka disebutkan menjadi dia seorang yang jelek. Akhirnya kalau orang yang jelek dia puji atau tidak? Tidak ada yang puji, maka terhindar dia dari ain. Iya, supaya orang tidak memuji, tidak terkena ain. Jadi ini banyak ya. Beginilah penyakit-penyakit ain. Kalau antum di Arab sana itu, di Yaman, kita lihat itu mobil bagus di belakang full Masya Allah, Tabarakallah. Iya, bentuknya seperti itu. Kalau kita lihat cinta, dia bagus, disuruh katakan Masya Allah, Tabarakallah. Iya, berikan doa supaya tidak terbalik mobilnya, tidak terbalik, terjadi kecelakaan banyak. Iya, menghindar dari air. Kata beliau, man aqala lihyatahu aw taqallada wataran. Iya. Dia mengikat wataran, ya bentuk tali ya. Tali dari diambil dari hewan. Aw istanja birajin dabbatin aw aqab. Aw aqmin. Iya. Syahidnya di sini taqallada wataran. Kata beliau, fa inna Muhammadan bari'un minhum. Ini dari perbuatan yang haram. Tapi syahid dari ini kan musannif di sini adalah taqallada wataran. Itu menjadikan tali ya seperti apa yang diambil dari hewan kemudian diikat dengan maksud apa? Dijauhkan dari penyakit ain. Tidak terkena apa? Ain. Kemudian kata beliau, wa an Sa'id bin Jubair qala man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli rukbatin rawaqin. Siapa yang memutus tamimah? Ya, bentuk sesuatu yang digantungkan dari manusia, maka pahalanya seperti melepaskan budak. Iya. Apa hubungannya? Disebutkan kalau orang melepaskan budak itu memberikan seorang itu merdeka dari perbudakan. Ya kan? Seorang budak kalau dibebaskan itu sudah merdeka. Jadi seorang yang sudah merdeka. Kalau orang yang melepaskan ikatan gelang, kalung dan selainnya dari manusia itu dia membebaskan dari mana? Dari kesyirikan. Jadi bentuknya sama-sama pembebasan. Ada pembebasan dari perbudakan. Iya, perbudakan manusia. Kalau ini dibebaskan dari perbudakan syaitan. Perbudakan syaitan. Jadi dikatakan pahalanya sama dengan membebaskan budak. Membebaskan budak itu pahalanya luar biasa.
Kemudian kata beliau terakhir, walahu an Ibrahim qala kanu yakrahuna at-tamaima kullaha min al-Qur'an wa ghair al-Qur'an. Jadi Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai ini murid dari sahabat dari ashab Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dikatakan kanu ini dari ashab Ibnu Mas'ud, dikatakan ia kerohuna, iya, at-tamaim kullaha min al-Qur'an wa ghairu al-Qur'an. Jadi mereka dari murid-murid Ibnu Mas'ud, di antaranya Al-Qamah, Aswad, Abu Wa'il, Masruq, Rabi', Ubaidah, As-Sulami, As-Salmani, dan selainnya, ini menganggap tamaim seluruhnya, baik dari Al-Qur'an, hukum Al-Qur'an itu makruh. Apa maksudnya makruh? Haram. Ya, orang terdahulu itu kalau mentabir makruh, itu ini kan haram. Orang-orang belakang ini orang-orang yang ulama mutaqaddimin. Iya. Jadi ini dalam ayat di surah apa? Al-Isra. Apa bunyinya dikatakan wa kullu dhalika kana sayyuhu inda rabbika makruha. Ya kan, ini sebelumnya disebutkan apa? La taqrabu zina innahu kana fahishatan wa kana fasata masira, disebutkan yang membunuh anak, ya kan? Kemudian disebutkan di akhir apa? Semuanya ini makruh. Apa maksudnya makruh? Zina makruh? Hah? Haram. Haram. Jadi ini makruh, yang dikatakan haram. Ini orang-orang terdahulu. Ya, nanti orang belakangan, makruh itu yang diinginkan apa? Sesuatu kalau dilaksanakan, apa-apa ditinggalkan apa? Buat pahala. Jadi kalau makruh, orang berdalilkan zina itu makruh, bahaya. Jadi orang kalau belajar ilmu usul, makruh. Pas dia baca ini, ada yang beri haram, lah, makruh. Iya. Jadi itulah ilmu ya. Maksudnya ilmu itu kalau diambil jangan satu saja. Jangan satu saja. Ilmu itu harus diambil dari segala bidang supaya saling tutup menutupi. Iya. Salah paham satu saja. Iya. Taruh bahasa saja. Iya. Karena ada orang begitu. Dia belajar belajar alfiah, belajar 6 sampai alfiah. Tidak belajar yang lain. Iya. Tidak belajar ini, tidak belajar itu, tidak belajar itu. Ya, itu kalau dia dalam permasalahan bahasa mungkin iya. Tapi kalau permasalahan yang lain, ya bisa-bisa salah paham. Ya, bisa-bisa salah paham. Seperti Zamakhsyari, dia dikatakanlah tufidu abadiyah. Iya. Ya, begitu juga ini. Dia belajar usul fikih. Iya. Dia belajar usul fikih, kemudian dia baca ayat. Dia terapkan, makruh. Iya. Dia beristidlal, oh berzina makruh, dalilnya ini. Karena makruh secara bahasa begini 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 begitu, ya kan? Karena dia belajar, makanya dia tidak paham. Jadi pentingnya belajar, ya. Belajar dari semua cabang ilmu, penting itu. Itu seperti orang bangun rumah, satu tiang semua. Kalau satu saja begini, satu yang tidak, datang angin, mana? Iya. Kalau ikut-ikut begini, masih mungkin masih berdiri ya. Tapi kalau begini langsung, sudah, ya kan? Jadi ini kata beliau kanu yakrahuna, itu siapa? Dari ashab Al-Ibn Rasul. Jadi tidak ada apa namanya tanakut ya dari ucapan Musannif rahimahullah. Dikatakan idza kana al-muta'allaq al-mu'allaqu min al-Qur'an rukhsa fihi ba'du salaf. Yani ba'du salaf selain dari ashab Ibn Rasul. Karena dikatakan ba'duhum lam yurkhis fihi, sebagian dari mereka tidak memberikan keringanan. Wajah Alim min al manhi an minhum Ibn Mas'ud dan para murid-muridnya. Jadi dan ini ucapan dirujukkan oleh sebagian ulama
dari belakang seperti Ibnu Baz, kemudian Ibnu Semin, Soleh Fauzan, itu diharamkan tamaim dari segala jenisnya. Iya. Kalau yang tidak ada Al-Quran jelas, mereka sepakat. Adapun yang dari Al-Quran, ini yang benarnya apa? Dilarang karena mengantar kepada suatu hal tersebut. Karena orang kalau menggantungkan, dikatakan ta'allaq, itu apalagi dari perkara yang tidak ada hubungannya, ya kan? Bentuknya tidak apa namanya datang dari syariat ataupun qadariyah, dikatakan pasti hati akan condong ke sana. Oleh karena itu ini sebab-sebab, yes, apa namanya, penutup jalan pada kesyirikan. Oleh karena itu dilarang oleh kebanyakan dari ulama. Insyaallah nanti besok kita lanjutkan dari masalah ini. Kita tahu masalah ini nanti besok dari penjelasan ini. Kemudian kita selesaikan dengan syarah. Subhanallahi wa bihamdihi.